Ini metik yang kedua ya. Tambahkan air panas secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Delastri. Apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dan tak lupa bersyukur. Pagi ini Bu De mau metik kangkung, teman-teman. Ayo kita metik kangkung. Kebunnya sudah terlihat semak, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini metik yang kedua ya. Kita metiknya dipotong biar bisa tunas lagi, kita panen lagi. Sambil metik kangkung, terima kasih teman-teman yang sudah selalu mendukung Bu De. Terima kasih yang selalu menonton videonya Bu De. Dan buat teman-teman yang belum sempat Bu De kunjungi, Bu De mohon maaf ya. Dan jangan bosan-bosannya berkunjung ke tempat Bu De. Dan jangan bosan-bosan juga berkunjung ke kebunnya Bu De ya. Kita tanam-tanam, kita ngerumput, kita panen-panen. Lalu ke dapur Bu De kita masak-masak ya. Semoga dari salah satu video Bu De bisa menjadi inspirasi buat teman-temannya, buat teman-teman untuk berkebun dan memasak hasil dari kebun yang kita tanam sendiri, teman-teman. Sangat sangat menyenangkan, teman-teman. Alhamdulillah, ini hasil panen kita, teman-teman. Cukup buat sayur. Ini teman-teman kangkungnya yang kita panen udah dipetiki dan udah dicuci. Akan Bu De tumis dengan ini bumbu-bumbunya, teman-teman. Bawang putih, bawang merah, cabai yang udah dipotong-potong, tomat. Ini Bu De menggunakan cabai kecil hijau ya, teman-teman. Dan ini udang buat lenca ya, teman-teman. Tentunya nanti kita menggunakan garam dan gula. Bagi yang suka kaldu bisa menggunakan kaldu, teman-teman. Nanti kita masak. Kita tumis suhu bawangnya ya, teman-teman. Bawang merah, karena bawang merah mudah gosong. Dan hari masukkan bawang putih, cabenya, kita masukkan udang dan tomatnya, teman-teman. Kita masukkan kangkungnya. Kita masukkan garam secukupnya, gula secukupnya. Ini Bu De menggunakan ini, teman-teman, minyak ikan. Kita aja secukupnya aja, teman-teman. Tambahkan air panas secukupnya.
Jangan lupa mencicip, teman-teman. Sedap. Sudah matang. Ini dia tumis kangkung penca udang ala Bu Delastri. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum.